Tiga hari belakangan, dua nama artis tanah air, Gisela Anastasia dan Jessica Iskandar, merajai trending di media sosial Twitter. Ini karena video syur mirip kedua artis tersebut beredar. Melihat kejadian ini, pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara mengenai video syur mirip Gisel dan Jessica Iskandar. Ia memperingatkan agar Gisel segera mencari pengacara handal dan harus siap menghadapi jalur hukum. Karena oknum penyebar video dan orang yang lalai menyimpan video asusila bisa terjerat hukum. Dari pengalaman tersebut, Hotman Paris mewanti-wanti agar sosok artis ini tak terjerat pasal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Hotman Paris berharap Gisel dan Jessica Iskandar juga semua pihak lebih berhati-hati dalam urusan video asusila. Pesan dari Hotman Paris, dalam dua hari ini tersebar video porno yang diduga, katanya diduga itu adalah seorang artis cewek terkenal. Kepada cewek tersebut, hati-hati persiapkan tim pengacara kamu. Karena apa? Dulu pernah ada contoh kasus puluhan tahun lalu, yaitu aktor penyanyi AR dan dua cewek LM sama CT yang salah satu klien saya. Ternyata sudah ada contoh putusan pengadilan. Bukan hanya yang menyebarkan pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan sehingga tersebar. Awas, hati-hati karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Jangan sampai Anda kena lalai menyimpan pornografi. Sudah pernah ada contoh kasus dihukum sampai Mahkamah Agung. Membuat dan lalai menyimpan, hati-hati. Belum tentu menyebarkan. Harusnya menyebarkan, tapi sudah ada contoh kasus.